Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Di terminal keberangkatan Bandara Internasional New Yogyakarta, seorang jurnalis televisi dari Jakarta duduk bersanding seorang ibu tua. "Ibu, ada acara apa ibu pergi ke Jakarta?" tanya jurnalis televisi. "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura. Nengok anak saya yang kedua," jawab si ibu tua. "Wow, hebat sekali putra ibu," jurnalis televisi itu menyambut takjub. "Bagaimana dengan kakak dan adik-adiknya?" "Oh ya, tentu," ibu tua menjawab ramah. "Anak saya yang ketiga seorang dokter di Jakarta, yang keempat menjadi eksportir hasil perkebunan kelapa sawit di Lampung." "Berapa putra ibu seluruhnya?" selasang jurnalis. 7, jawab ibu tua. "Yang kelima, arsitek di Washington." "Washington, Amerika." "Sementara yang ketujuh, yang bungsu, menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Bandung." Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" sambil menghela nafas panjang ibu bertanya. "Anak saya yang pertama menjadi petani di Broso, Kulon Progo." "Maaf ya ibu, mungkin ibu agak kecewa dengan anak ibu yang pertama, karena adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya." Ibu tua itu balik memperhatikan wajah si jurnalis seolah melihat mayat hidup. Dengan tersenyum ibu tua itu menjawab, "Tidak begitu nih, justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya dari hasil dia bertani." Ibu itu melanjutkan, "Tiket pesawat ini juga mah." Sejumlah strategis seketika. Demikian dalam tanah air. الله أكبر الله